Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro sama Hong Fishing. Kali ini kita mau bikin tutorial mas bro, bikin umpan sontongan. Ini untuk mata pancinya seperti ini nih. Mata pancinya ada 4. Nanti kita kasih tahu cara kasih makannya. Untuk pertama kita pakai sarimi ini, tempe setengah aja sama bawang putih. Untuk pertama kalinya kita blender dulu minyak, ambil setengah aja minyak. Blender aja dulu, setelah halus nanti tempenya diulek. Sudah cukup, kita lihat dulu sudah halus apa belum. Sudah cukup halus mas bro. Untuk kunyitnya sedikit aja, yang penting agak kuning aja. Nanti bawang satu siung kita ulek ulek. Halus, kita masukkan tempenya lagi. Ulek. Tempenya dimasukkan lagi. Kita masukkan minyak. Sedikit aja dulu, diwur-wurin biar merata. Boleh pakai tangan nggak apa-apa mas bro. Rata. Kelihatan kuning mas bro. Nah, kita tambahkan lagi. Bulen banget mas bro, sangat bulen hasilnya.
hasilnya seperti ini mas bro, udah bulan bulan benar-benar bulan bulan banget tuh mas bro. Kasih makannya seperti ini mas bro. Ini condongnya bisa bikin dari jajanan anak seperti ini mas bro, kita masukkan seperti ini, pancinya taruh, senarnya ditarik pas di tengah-tengah, udah seperti ini aja, tarik pancinya, tancepin di tepi-tepi ini seperti ini. Ini kan ada 4 mata air. Nyangkut malah bro. Ini tancep di pinggir satu. Pokoknya kalau bisa di tepi semua. 4 di tepi semua. Kurang lebih seperti ini mas bro, nancep. Nah seperti ini, oke, sekiranya cukup sekian dulu, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.